dari mata air terpilih dengan inovasi dan teknologi tinggi, diproses melalui filterisasi, ultrafiltrasi, ozonisasi dan reverse osmosis. Lebih terjamin keamanannya dengan standar pengawasan nasional. Bersih, sehat dan menyegarkan. Siap diminum setiap saat. Akla, air minum dalam kemasan yang terpercaya. Sapu nama Kanib. Sapu teman-teman ada Enop. Minggus. Yosep dan Dodi. Berburu rusa sudah jadi tradisi kami sejak dulu. Tapi di sini, rusa-rusa bukan hanya jadi objek buruan kami saja. Tapi dong juga, sudah jadi seperti sahabat-sahabat kami. Kami memberi rumah untuk kehidupan mereka, sementara mereka memberikan dagingnya untuk kehidupan kami. Jadi kami hidup saling membutuhkan. Itulah makanya kami tidak akan kecewa, walaupun kami tidak mendapatkan rusa hari ini. Karena yang terpenting adalah kebersamaan. Kebersamaan dengan teman-teman, sekaligus kebersamaan dengan rusa-rusa ini. Kebersamaan seperti ini hanya ada di kota kami. Dodi, kamu dengar kah tidak ada satu mob? Mob sudah. Pasti satu di nama Kaitan. Shhh, kamu dua diam. Nanti rusuh-rusuh dong lari dengar kamu dua suara tuh. Lanjut. Sekarang begini, pasti dia setelah jalan jauh, dia sudah capek. Pasti dia duduk, dia dengar begini dia panjang ada gonggong. Langsung dia bilang begini, bela itu pasti anjing-anjing dong gonggong sapu. Rusa balak besar sekali.
Lanjut sudah. Pace dia sambil lancang-lancang. Dia sambil posisi. Belai pace di pas ukur. Dia kurban di tengah-tengah. Dia pas tembak begini. Belai padahal tai tampis dia muka. Di kampung kita celari itu. Gambro ini memang besok terus saja kerumpi berburu lagi. Yusuf saja. Buru kamu dua nih, buruk sekali. Apele kakak, saya tidak sengaja habis Yosep dia pemopi bikin lucu. Memang. Begini saja, karena saya sudah bikin rusak orang lari, bagaimana kalau saya panjat pohon saja baru saya lihat rusa, supaya saya bisa lihat rusa dong jarak dekat dong ada di mana. Iya sudah, kupanya cepat sudah. Gue yang bikin rusa lari, kupanya cepat kupanjat. Iya bagi Yakub, ada Yakub. Ada rusa ke tidak? Bagian juga orang gonggong-gonggong apa ini? Sepertinya rusa kecil. Dari wae, ada rusa ke tidak? Ada, tapi kayaknya ini rusa kecil. Kau turun sudah, daripada nanti rusa lihat kop kepala. Yakob, saya mau turun ini. Tapi di depan situ ini sepanah kau ini, kau bu jantung tembus di belakang nanti. Kau pindah sana. Diam, nanti rusa-rusa dong lari. Iya tuh, lu lari gara-gara kau itu. Begini saja, ini ada satu ide bagus. Bagaimana kalau rusa itu kita tangkap, kita piara dia. Karena rusa itu dia masih kecil. Nanti kalau dia sudah besar, baru kita potong dia, baru kita makan dia. Kau pilih ini memang kadang-kadang tak lingkar. Tapi siapa yang mau tangkap itu rusa? Ya jelas saya tuh. Karena saya yang punya ide. Oke, kamu tuh tangkap rusa sudah. Hei, kamu orang tiarap sudah sampai tangkap rusa ini. Pengkale, kau mau bisa jadi kenyataan ini? Loge tai rusa. Dodi, bisa kita cari wales ya? Pengkale, sama alas, nanti kau mau bikin sial sial lagi. Kau suka tai rusa itu. Bagaimana kalau nanti besok kita main Yosim di ujung kampung sana? Ah, betul kawan. Nanti besok saya bawa sapu juk. Iya, nanti kau mau eh? Iya. Kita pulang sudah. Ini kita buat malam di jalan nih. Apa enggak lah Yosim? Thank you.
Dodi, cepat sedikit, nanti kita terlambat dapat cewek. Ah, sabar, sabu sepatu belum kering. Ah, sabu sepatu kok swasta dari pagi tuh. Ya sudah, kalau begitu kau tunggu saya di depan dan sampai nyusul. Kau bikin apa lagi, Kak? Rahasia tuh. Kau tahu urung urusan saja. Tapi kalau kau masih lama-lama, nanti kau tinggal kau. Ya sudah, sana. Kenalan dulu, adikku nama siapa? Charlotte. Adikku nama bagus sekali. Kakak dari tadi mau pergi terus makan apa, Kak? Makan kacang tuh. Kakak boleh minta kacang, Kak? Adik ambil sendiri sudah. Aduh, enak. Minta uang, Kak. Kak, minta-minta uang apa? Kerja dulu baru bisa dapat uang. Itu sudah masalahnya, kita mau kerja apa? Kalau kamu mau dapat uang, bantu saya di rumah sagu ini. Dudi, baru bagaimana? Dari kau saja, tinggal ikut saja. Jadi, saya mohon dengan rela dan rindu hati agar dapat bisa kamu menampilkan lagu dan tarian di panggung hiburan nanti. Ini pun maksud ini, kita menyanyi di panggung 17 besok ini, Kak?
Aduh, Titi. Kita masih rasa takut ini. Kita macam kurang percaya diri, Kak. Kamu itu biasa saya lihat goyang bagus, kutik gitar bagus, menyanyi bagus. Tapi harus beranikan diri. Ah, Yosef, kok dapat wallet dari mana nih? Dari Bapak Tuklim itu. Besok ini kita mau tampilkan apa di panggung 17 nanti nih? Kita mau lagu apa, Kak? Lagu-lagu suku tuh. Saya sudah lama sekali ingin angkat lagu-lagu marin ke atas panggung. Jangan ya selalu kita di Yosim saja. Itu sudah. Makanya karena ada kesempatan ini, kita bisa wujudkan kita punya impian tuh. Kita bisa menyanyikan lagu-lagu marin di panggung sana nanti. Bagaimana kalau kita buat grup band? Biarkan nih, kau yang jadi vokalis saja. Karena kau suaranya lebih bagus dari kita semua nih. Biar nanti saya yang main melodi. Terus, Yosef, kau bisa pegang bass kah? Bisa tuh. Apele harus ikut itu. Dodi, kau bisa pegang apa saja? Pegang-pegang saja tuh. Pegang apakah? Ah, kau terus saya ikut. Kau kapal mabok? Ah, cuma mabok saja mu. Itu kan cuma hobi. Aduh, itu sudah. Kita ini cuma kurang satu orang saja. Buat nanti yang pegang drum. Sekarang ini siapa yang bisa main drum? Kalau begitu biar saja bagaimana, oke? Iya, sudah. Baru kita dapat drum dari mana? Kita buat tuh dari kulit rusa. Apele drum kulit rusa? Tapi, saya takut nanti orang-orang yang tersuka kita pula lagu. Karena dong sekarang lebih suka musik-musik pop sama dangdut. Ah! Oh, terus saya pikir begitu. Karena yang penting kita yakin saja. Buktinya saja, kita waktu main Yosim di ujung kampung sana, orang-orang selalu rame. Dong semua goyang. Dong senang. Tidak apa-apa, yang penting kita yakin aja kita bisa. Iya tuh. Kalau begitu kita bukan nama kita, grup bandnya apa, Kak? Senama apa ya? Apa ya? Walef. Dari mana saya tiap hari pulang malam? Lebih baik kau bantu bapak pi menjaring kaloso atau pi senso kayu. Ah, bapak, sering teman-teman kita udah bikin grup band untuk besok kita mau tampil di acara 17 Agustus. Jadi setiap hari kita latihan. Saya juga kan mau bikin perubahan dalam keluarga kita. Masa bapak su cari ikan, saya lagi harus cari ikan. Dari kita pi nenek moyang sana, tinggal cari ikan terus. Jadi saya juga mau bikin perubahan dalam kehidupan kita. Kau pikir kau bisa makan dari kopi juki itu, kah? Kau masuk dari pasar pun kau muntah kuning. Kakak maaf ya, kakak dong sungguh salah ama yo. Ah, tidak apa-apa adik. Yo, minta maaf habis tadi dalam ada rapat mendadak jadi. Ayo, kakak dong datang cuma kasih tahu saja. Kalau sebentar kita ada pentas di panggung 17 di lapangan sana. Ah, masa? Iya. Ih, kakak dong hebat sekali. Jadi, kita nih ya buat grup. Iya, grup. Dia pun nama apa? Dia pun nama nih, grup Wale. Baru, kakak ada pegang apa di sana? Kalau saya main gitar. Ada Yosef atau tidak? Ada, Yosef dia main bass. Kalau nanti vokalis nih, Kanif dia. Iya, Kanif. Kok hebat, eh? Nanti sore boleh nonton atau tidak? Ayo, ada harus nonton. Kalau tidak nonton, kakak
tidak bisa main semangat ini. Bisa nanti es, nanti sore ada datang. Iya, nonton ya. Eh, Kanib, kenapa kau diam saja? Tidak apa-apa, saya lagi hafal-hafal lagu untuk nanti sore di panggung. Iya tuh kakak, dia kan vokalis, jadi harus konsentrasi penuh. Oh iya. Baru yang lain kemana kakak? Ini masih jauh kah? Ah, sudah dekat ini. Coba lihat itu Bapak Clemens dia kah? Mangkamawa. Tali kokoh. Saya dari belakang situ saya pulang sensu kayu nih. Baru kamu kemana? Ah, kita jalan-jalan cari kayu untuk bikin juk. Ah, kenapa kamu cari kayu jauh-jauh? Di belakang rumah situ kayu banyak. Ah, kita mau cari kayu yang paling mantap yang ada hanya di hutan ini. Baru kamu pualif yang kemarin saya kasih itu masih ada kah? Masih ada Bapak tua. Saya pelihara dia di rumah baik-baik. Yo, kalau begitu kamu jalan sudah. Saya juga mau pulang ini. Saya sudah lapar. Saya mau bakar sagu bola dulu. Oke, Bapak, Bapak tua. Apel dua dikit sebore Bapak tua klemis lagi. Aku yang bore dia atau saya cuma melengkapi saja. Dalam bagus ya, dalam kulit pusat aja. Isu jam begini, Yusuf belum datang lagi. Oh iya, ini saya sudah tahu ini. Ini paling Yusuf dia ikut dari kapal botak ini. Jangan sampai dong cari Sagero di hutan. Iya. Sagero manis pahit, Sagero manis pahit, 10 sen. Harga 1 botol, rame-rame minum sampai mabok. Mabok, sampai mabok. Rame-rame minum sampai mabok. Mabok tralala. Ah, pele semalam kah? Sama mata su gelap ini. Ah, masih yang begini juga. Kita pulang sudah, sama tampil di panggung. Justru itu, kau minum sedikit supaya kau penampilan bagus. Ah, kau tipu saja mo. Ah, betul itu saya pura resep rahasia. Serangan cepat dilakukan oleh Persipura. Boa Solosa. Sebuah upaya tetapi gagal. Sebuah keputusan dari hakim garis menyatakan serangan Persipura tadi offside. Bagaimana Billy, belum datang lagi nih kak. Ya, masih kelihatan sekali bahwa Tino Spai sekarang didorong ke depan, dia di depan bersama dua rekannya. Lu bikin apa saja kak sampai lama sekali begini? Iyo, nanti lu datang atau ngepiling dia nanti. Serangan Persipura sekarang. Ini bikin masih susah kita saja nih. Masih Persipura, sebuah tendangan. Oh, masih bisa digagalkan, bukan sebuah pelanggaran. Hampir saja di sebuah scrimmage menguntungkan Persipura. Jalan ini. Kenapa sana cari jalan? Tidak tahu tadi kita keluar dari mana. Apel, Dodi, saya sudah terlambat nih. Nanti nomor salah lagi. Sabar, saya lagi hafal-hafal jalan keluar. Apel, kok bikin kita jalan salah nih? Ah, ini sudah jalan betul ini. Kau diam, kau lihat sana tuh, ada orang sana tuh. Mungkin kau salah lihat itu, kau lihat spok itu.
kok muka suka spok begitu, justru spok yang takut koi. Kuat lari lagi nih. Ah sudah, biar kita istirahat saja di sini. Barusan lihat spok di dalam ini, Mas. Gak apa-apa kok, gak apa-apa. Gak apa-apa. Oh, kepung gak apa-apa itu. Aduh, Mas, minta maaf ya. Mas, ini baik sekali. Iya, sudah, sudah. Kita bisa kenalan, kah? Nama saya Suroso. Kalau Mas Suroso, berarti saya Surasa. Mas, mau kemana, kah? Ah, mau pergi nonton panggung 17 di sana itu, loh. Ah, kebetulan juga kita mau ke sana. Kita bisa ikut, kah? Oh ya udah kalau begitu kita sama-sama ke sana yuk. Tapi antar saya dulu pi ganti baju. Tapi le, Mas ini baik sekali. Ayo, enggak apa-apa. Enggak apa-apa kok. Ayo. Bisa enggak? Bisa. Kamu tidak luka? Tidak. Aduh, gimana kita? Oh ya, kuat ini kuat. Ayo. Lambang, gitu. Pegang kuat. Ya. Ya, pegang-pegang benar ya. Ya, sudah, Mas. Sudah enggak? Ya. Ayo. Di sini kita pukiliran nih. Aduh, rusak penampilan kita. Tidak ada Yosep lagi. Hai, kamu orang jangan begitu. Kamu orang harus ingat, ini kamu orang penampilan pertama. Jadi kamu orang harus tetap semangat. Ingat ya, kamu harus semangat. Ya? Oke? Sip? Si, stop dengan kopi radio sudah tuh. Eh, Nami. Sedikit lagi kita mau naik ini. Ah. Itulah tadi penampilan dari adik Desti Wilhelmina Alphonse yang sangat berbakat. Dan selanjutnya penampilan spesial dari anak-anak asli Muting. Dan kita sambut bersama-sama grup Wale. Grup Wale. Baiklah, kita panggil bersama-sama kembali. Inilah penampilan spesial dari grup Walep. Kami panggilkan grup Walep. Wei Walep, Pak. Inilah penampilan perdana mereka. Kakak dong maju sudah. Kami panggilkan bersama-sama orang tuh. Terus, siapa yang mau main bass?
Tidak usah pakai bahas sudah. Kita main begini saja. Hei, Walek! Walek, di mana? Baiklah. Para hadirin, kami panggilkan satu kali kembali. Kita panggil bersama. Inilah grup Walek! Walep yang akan menampilkan perdananya. Mari, silakan. Selamat malam, pace-pace, mace-mace, adik-adik, kakak-kakak, saudara-saudara sekalian. Kami akan membawakan lagu yang berjudul Sakil. Yosep, tarik bas itu. Pele, saya tidak sangka kita buat grup musik ini bisa diterima. Pele, itu macam-macam dong goyang sampai abu naik. Tapi Yosep kok jangan melengkop kesalahan lagi. Ah, Pele kakak, Dodi yang kasur saya nih. Ah, Pele, kok jangan tuduh saya sendiri, kok juga menikmati begitu. Sudah, kamu orang dua diam sudah, kamu dua hampir bikin rusak kita pun rencana nih. Bagaimana kalau kita buat grup band kayak di kota sana? Ah, Pele, kita tidak punya alat musik listrik. Iya, saya juga malu pakai drum kulit rusak nih. Kita harus beli alat band. Bahagia, kita mendapat uang dari mana? Mahal sekali tuh. Itu sudah. Kita harus sama-sama pikir cara bagaimana. Pikir sekarang sudah. Ah, boleh sampai buang air kecil di belakang. Kalian cari ide di belakang. Aku dapat ide apa di belakang sana? Aku senang aku tangkap ular lagi. Begini ide paling banyak. Oh, kau heran kah? Macam kau belum pernah lihat saja. Begini saja. Bagaimana kalau kita cari uang? Kita pergi cari kulit buaya. Kita jual kan dapat uang. Kita buat dendeng. Iya toh? Oh, iya.
kita cari ikan kaloso. Kamu jangan salah. Kita pualam ini sebenarnya kaya. Asal kita harus kerja, jangan malas. Selama kita pualam susu di Kalibian sana masih ada, kita tidak akan mati kelaparan. Bagaimana? Kalau begitu, bagaimana kalau mulai besok kita langsung bergerak? Setuju? Iya, bisa. Jadi begini Ade, besok itu kita semua rencana turun ke Kali untuk cari uang, untuk beli alat-alat musik yang modern nanti. Saya akan selalu dukung perjuangannya kakak. Kakak percaya ya? Oh iya. Ini, kemarin saya pergi ke kota, terus saya lihat ini bagus untuk kakak, supaya nanti kakak bisa atur anak-anak punya jadwal. Aduh, terima kasih Ade. Aduh, tapi kayaknya nanti kakak tidak usah pakai dulu ya. Kenapa? Karena nanti mulai besok kita suturun berburu nih. Takut nanti kalau pakai, ini rusak lagi. Tidak apa-apa tuh. Ada di depan sana itu. Aduh. Ya ampun, dia lari lagi. Buaya dia sudah lari lagi. Woi, saya sudah dapat buaya nih. Ada mana? Ya, itu apa? Ini kan jenis buaya kecil, buaya darat. Di pompa nih. Waduh, duduk di mana? Penuh betul. Dudi, kau tidak rasa lucu dengan film ini kah? Ah, masih lucu kok mop yang kemarin itu daripada lucu film ini. Abis ini dapat film apa kah? Rambo. Ah, siapa film kesukaan itu? Kalau begitu nanti kau kasih bangun saya ya. Iya, nanti sebentar kasih bangun kau. Si, Dodi nih Yusuf mau mana ini? Aduh. Iya, tuh dong ada tabrak layar depan sana nih. Mana dasar ke penonton dorang? Sana depan sana. Apa le kamu ribut sekali?
Kam sadiam ke tidak, kam ganggu sapu tidur enak ini. Lihat kamu dulu, Dari! Kita bukan datang ke muka, Dari! Dari, kau pulang tidur sudah. Kita harus menangkap dalam muka tuh. Aduh! Siapa yang lepas sapu kepala ini? Sapu kepala sebocor ini. Aduh! Sapu kepala sebocor ini. Siapa yang lepas ini? Kanip. Selvi, ada apa? Saya mau ajak ke jalan. Jalan kemana? Ke rumahnya Enop. Nusu, kita semua di sana. Ada apa ya? Saya punya kejutan buat kamu semua. Kejutan apa? Ada saja. Ayo kita jalan. Ayo. Ah, Pile, saya mimpi kah? Bagaimana bisa? Kita kan belum punya uang yang cukup. Jadi begini kan, Nip. Kan kemarin kamu semua dengan teman-teman cari uang untuk beli kamu punya peralatan band, toh? Terus, saya ajukan proposal ke Bupati untuk permintaan kamu punya alat band ini. Karena saya kasihan lihat kamu semua. Dan akhirnya sekarang, Bupati mengabulkan saya punya proposal. Oh, jadi kamu Selfie. Makasih, Selfie. Apele, mana bandnya? Apele Nakoma! Teman-teman, mulai besok saya strip sama-sama kalian lagi di sini. Ada apa, Minggus? Kamu gimana, kah? Saya harus ikut sapu ke Kalibian. Semenjak saya macam meninggal, saya harus jaga sapu adik-adik. Jadi saya minta maaf, teman-teman. Apele kawane! Apele kawan! Saya tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ini terakhir kali sudah. Apa yang kawan? Jangan lupa ya, kalau kalian sukses ke Jayapura, ajak saya biar saya bisa nonton Persipura main di sana. Kakak Minggus, cepat! Bapak sudah tunggu di Kalibian! Yoi,
tunggu. Semua. Ih, kamu orang santai sekali ya. Emangnya hari ini kamu orang tidak latihan? Eh, kenapa kamu semua diam kah? Kamu orang mulus tak kancing kah? Baru? Minggu mana? Apele kakak dan Persipura dia sepigi. Dia sepigi kelebihan, dia ikutnya bapak. Oh. Jadi karena Minggu pergi, kamu orang tidak mau latihan? Iya. Jadi karena hanya Minggu pergi saja, kamu orang semua jadi patah semangat begini? Hah? Ternyata kamu orang punya mental tuh kecil sekali. Saya menyesal bantu kamu orang semua. Selfie, tunggu. Kenapa? Selfie. Besok saya ada punya rencana untuk mencari pemain drum yang baru untuk ganti Minggu dia. Saya janji bisa bikin dorang semangat lagi. Jadi, selfie jangan marah-marah lagi. Iya toh? Kakak. Kakak bisa pukul drum kah? Saya sudah bilang saya tidak bisa pukul drum. Tapi kau pukul kau bisa. Kau mau kah? Saya pukul kau sekarang. Dodi. Kita sudah tanya orang berapa banyak di sini tapi tidak ada yang bisa. Aduh, itu juga salah lagi. Pusing. Saya sampai surah saya kelelahan. Lihat itu Mas Roso apa? 5.000, 10.000. Ah, itu dia sudah. Efek bagian Mas Roso. Sabar dulu ya. Tak beresin barang jualanku dulu. Tidak apa-apa Mas, santai aja. Eh, Mas, ngomong-ngomong Mas pernah main band kah? Pernah, itu dulu. Band dangdut. Tapi udah lama sekali. Ah, tidak apa-apa. Yang penting Mas bisa pukul drum. Drum? Drum sama gendang kan gak jauh-jauh beda, toh? Iya, sama saja. Bunyinya juga buk-buk-buk. Jangankan itu, Tifa juga bunyinya buk-buk-buk. Ah, salah. Kalau gendang kan bunyinya dududut. Bagia duk-duk-duk. Macam kok pora yang bunyi duk-duk-duk. Ih, kamu orang bikin apa latar-latar itu? Ah, mau kasih pulang ke kantor kecamatan tuh.
Baru bagaimana? Kita sudah dapat pemain drumming. Kamu kenapa kah? Kamu kira senang kah? Oh, saya tahu. Pasti kamu tidak terima dia karena lantaran dia berambut lurus. Ah, sudah Dodi, kalau begitu kita gagal. Saya juga mau pulang ke Boha. Ah, kalau begitu saya juga mau pulang ke Pahas. Tunggu! Memang kita ini beda fisik. Saya punya rambut lurus, kamu orang keriting. Saya punya kulit putih, kamu orang hitam. Tapi satu yang belum kamu orang pernah tahu, sebenarnya hati kita itu sama. Kamu orang lihat ini. Lihat ini. Darah. Darah yang berwarna merah. Darah kamu juga merah kan? Jadi perbedaan itu hanyalah dari luar saja, hanya fisik kita saja. Sedangkan di dalam sini, hati, hati kita itu sebenarnya sama. Sama-sama ingin memajukan daerah ini. Daerah yang sudah memberi kita hidup, memberi kita makan. Nanti kita juga mati dikubur di sini, iya kan? Jadi perbedaan itu hanya dari rambut dan warna kulit kita saja. Jangan sampai perbedaan itu membuat kita tidak akan pernah bersatu. Tapi kalau memang kamu orang tidak mau terima saya, ya sudahlah. Mau apa lagi? Apele mas, saya tidak sangka kau pun omongan itu tusuk di jantung tembus di hati. Dapat nyampe ku pancing tai. Ini apa gastor kah? Mau makan nih, betule. Gastor itu, gastor itu. Kanif, enak. Hei, saya ada berita menarik nih buat kalian. Kamu berhenti pancing dulu. Berita apa? Sabar dulu. Kamu kenalin dulu sama teman ini. Dia dari Merauke. Dia baru datang kemarin. Sekaligus bawa kamu orang undangan nih. Undangan apa? Ini undangan dari Pak Bupati buat kalian. Jadi gini, kalian akan tampil dalam acara pertunjukan besar seni musik se-Kabupaten Merauke. Oh ya, kalau kalian masuk dalam 3 besar, kalian akan dibuatkan album rekaman. Dibuatkan album. Album rekaman? Yang masih 3 besar kah? Iya. Terima kasih, Tanah Daud. Terima kasih, aduh. Terima kasih. Akhirnya kita berdua dikabulkan. Terima kasih, Tuhan. Harum bungaku di pusaraku menyampaikan rasa cintaku. Menyampaikan rasa cintaku. Pak, bisa makan ambil sagu satu kah? Tunggu sebentar. Saya baru bakar. Sebentar taruh di meja baru bisa makan. Memang kita bisa sabar, tapi kampung tengan tidak bisa sabar. Mati siapa boleh dari situ tuh? Dia masuk di bawah tuh, nanti dia makan sagu mantap tuh. Mana Walef? Oke, Mai, kurang ajar. Kamu dua yang jadi Walef ini, bawa lari saya punya sagu dari dalam piring. Nik, lebih besok kau ikut bapak pi menjaring kaloso, mumpun sekarang ini musim kaloso toh. Ayy bapak, besok saya latihan band lagi. Tidak usah kau sibuk dengan kau latihan band itu, kau alat-alat band itu tidak lama sebakar. Alat band itu tidak menghasilkan kita. Tidak baik kita pi jaring kaloso. Dapat satu mai saja kita sudah dapat uang.
Anak ini kemana lagi? Anak-anak sekarang memang kurang ajar sekali. Tidak pernah mau dengar orang tua. Iya? Aku sudah mau tidur. Belum. Kenapa, Fi? Tidak. Saya sudah mau minta kau pendapat. Pendapat? Tentang apa, Fi? Tidak. Saya lihat, toh. Kayaknya Kanip dia suka sama saya. Masa sih? Iya. Habis itu, kalau misalnya saya dengan Enok, toh, lagi ketemu, kah? Atau kita lagi bicara-bicara, kah? Kanip dia muka tuh macam lain-lain, gak ada jengkel, kak. Begitu sudah. Mungkin pesan kamu aja kali, Vi. Udahlah, gak usah dipikirin. Lagian menurut aku, sebagai sebuah grup, mereka cukup profesional kok. Buktinya sampai sekarang, mereka masih tetap kompak, kan? Mudah-mudahan aja mereka tetap kompak. Iya, makanya kamu gak usah pikirin ya. Oh ya, besok aku boleh lihat kalian ngetian gak? Ya boleh lah. Besok aku jalan sama saya saja, toh. Tapi dulu ya sudah ya. Besok baru kita lanjutkan. Ya. Ya, besok masih banyak kerjaan lagi. Ya sudah, santai sama tidur ya. Tidur, Fi. Sampai jumpa besok. Aduh, pele sagu enak ke. Ini kalau ada pasagero sedikit boleh nih, pele. Ini Enok. Dodi kau punya? Mau buruang dulu. Aduh, pele. Sagu sep dia pun enak juga, eh. Sumasa gitu. Ya, lumayan hasil kerja keras kita selama ini. Ini saya simpan nanti buat kita tambah-tambah nanti kalau sampai di kota. Enok, ada. Ih. Mas. Ini kok hasil kerja keras apa ini? Kok dapat uang banyak begini? Ah, habis jualan sayur di pasar toh. Apa le Mas Rosso ya? Gak apa-apa. Jadi ya, kita sama-sama. Sebaiknya mulai sekarang kita ciptakan lagu-lagu baru saja. Ah, gimana kalau kita kasih masuk irama dangdut sedikit saja? Apa le lagu dangdut ya? Siapa musik kesukaan itu? Saya rasa itu susah. Kok rasa susah? Tapi Suroso dia surasa gampang. Itu makanya dia pun nama Suroso karena dia surasa. Tapi itulah dari kita bukan konsep. Ah, coba dulu. Siapa tahu lebih bagus. Ya, musik itu yang penting enak didengarkan. Kebetulan ada sapunya lagu dangdut. Judulnya Gadis Muting. Gimana? Bagja Gadis Muting. Oke, tarik. Sampai jumpa.
Ayo! Ini dia sudah gadis muting yang saya tunggu-tunggu ini. Kakak, kamu orang siap semasa atau belum? Oh iya, sudah ada di belakang. Saya mau lihat, boleh? Ini asepnya. Bisa minta kenalan kah? Boleh, saya Santi. Saya Dodianus Ambalani, laki-laki dari Pahas. Saya Suroso. Santi. Oh. Udah lama ya di sini? Baru. Tinggal di mana sekarang? Aduh, di. Dodi, kenapa? Kenapa Dodi? Kenapa rampas-rampas aku cewe lagi? Paling ganas kali. Aku tidak suka ya. Apa le mas? Kau tidak ingat kah? Saya bawa kau ke sini baru. Masa aku pirampas aku cewe lagi? Bersaing tuh. Masa kau kalah dengan Mas Roso? Pele, tenang saja, kau tunggu ya. Besok saya buat puisi buat Santi. Baru kau tahu siapa Dodi laki-laki dari Pahas. Selfie, kamu tidak pernah mengerti perasaan saya. Selfie! Mas, ajarin aku lagu tuh. Lagu apa tuh? Lagu Tiga Senyapan. Oh, lagunya Roma itu tuh. Iya. Eh, bukan. Wah, Black Sweet. Black Sweet? Iya. Yang mana? Yang slow apa yang rock? Rock! Wah, rocknya siapa? Nya Santi. Wah! Oh, ini. Ya sudah, bisa? Oke. Okay. Satu, dua, tiga. Masih! Di kesenyapan malam itu terdengar simfoni yang mengalun jauh. Yang mendambakan. Sorry. Emang kamu rencana latihan kah? Kita dengan Santi sudah datang, mulut kamu latihan baru. Itu sudah, kita tunggu-tunggu Karim dari tadi. Tapi dia belum datang juga. Memangnya kamu tidak bilang dia kah? Iya, su janji begitu, semua juga su tahu. Sudah. Biar kalau tidak ada yang menyanyi, nanti saya menjadi vokalis sudah. Aduh, kamu jadi vokalis? Aduh, tidak, ya ampun. Aduh, kita telinga bisa rusak, itu bisa hancur semua. Gimana kalau disusul aja ke rumahnya? Oh iyo, Dodi, kita ke kali ke rumah ya, kita cek dia. Masa tidak mau? Ayo suruh, nanti ini suruh saya dalam pesawat punya bagian lagi. Ayo suruh, tempo. Ayo suruh, saya tidak mau. Cepat suruh. Nanti suruh saya dalam pesawat bagian, saya tidak mau. Tempo kita jalan. Ah, saya malas. Jalan suruh. Ayo suruh. Ah, tapi sabar dulu. Oh, buat apa lagi? Ini, saya buat puisi buat kamu. Judulnya Impian Gadis Muting. Nanti kamu baca sendiri. Cepat ah.
Hanif. Siang Bapak Tua. Selamat siang. Ada Kanif dia kah? Itu Kanif, kita tadi salah dia sudah siap pancing. Dia pergi pancing di rawa sana. Sudah dari tadi kah Bapak Tua? Dia sudah jalan dari tadi. Oh ya sudah Bapak Tua, kalau gitu kita cek dia di sana Bapak. Iya, silakan. Nanti pergi cek dia di rawa. Permisi lah Bapak Tua. Iya. Ayo. Kanif, bay! Kanif! Itu dia bikin apa itu? Kanif! Kau ini memang cara pelan tidak baik sekali. Kita harus tunggu kau lama-lama di sana baru. Kau ini kau terpentingkan kita teman-teman di sana, kah? Kanif! Kau tidak punya mulut, kah? Hei, kak aku sebisu nih. Kanif! Si! Wait! Pita! Ya, hantam dia! Pita! Aduh, jangan sampai kamu dobaku naik di air. Eno, balas dia. Aduh, ini sebab pukul ini harus lapor anak-anak di depan. Manusia, kamu semacam apa saja? Sudah pakai otak kah kamu? Kalau kamu orang gua mau bunuh, ambil ini sudah, ambil, ambil. Kamu nanti Yosef tuh, kamu udah begini terus. Ya, mudah-mudahan saya dengan Dodi nggak kayak mereka berdua nanti yo. Loh, emang kalian kenapa? Gak apa-apa kok. Saya kecewa sudah bantu kamu semua. Kita sudah korbankan semua tapi kamu. Devi. Mau apa lagi? Kamu dua dengar ya. Kalau kamu dua tidak baku minta maaf sekarang, saya tidak mau jadi kamu teman lagi. Dengar ya bagaimana kamu dua punya band ini yang bagus. Kalau kamu dua ini tidak kompak, kamu sama semuanya tidak kompak. Sekarang saya mau kamu dua minta maaf. Sekarang. Tapi Leno, saya minta maaf Leno. Anak-anak, tidak usah baku benci, tidak usah ambisi. Kita harus bersatu, bersatu ikatan supaya kita itu bisa maju. Jadikan satu hati, satu tujuan
yang dibilang isakut bekai, isakut kai. Itu yang dimaksud tujuan daripada kita kumpulan satu ikatan itu. Dan lambangnya itu Bhinneka Tunggal Ika. Bukan lautan, hanya kolam susu. Kai dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Bapak, besok lusa saya suka ke Kota Merauke untuk penampilan di acara musik. Baru kalau bapak pergi jaring keloso, siapa yang menjaga rumah? Tapi ini kesempatan terbaik kita. Ini juga undangan dari bapak bupati. Kalau kita menang, nanti dibuatkan album. Kamu aku tipu saya di Merauke sana. Ya sudah, nanti kalau saya kembali dari Merauke, saya bawa bapak oleh-oleh sudah. Ah, kau jangan bicara banyak, kau masuk tidur sudah. Mas, ada mandom kah? Mandom ada. Mandom untuk apa ini? Kita kan mau ke pesta, jadi harus pakai mandom. Dia yang mengharapkan kehadiran seorang kasih. Namun beginilah kenyataan itu. Dibiarkan merana seorang Dodi. Diri Dodi, kau mau kemana kah? Sebentar ada acara disko bongkar di Tanjung sana. Jadi harus penampilan. Baru Mas Roso dia. Ajak dia boleh. Paling dia suka acara begini nih, acara disko bongkar. Ah, Suroso dia pulang ke lokasi. Dia minta izin sama dia bapak. Besok kita ke kota. Apele, Mas Roso Padahal saya mau kasih kenal dia dengan namuk satu itu baru, supaya dia jangan ganggu-ganggu saya di Santi lagi. Jangan lupa pakai mandom ya. Oke tua. Kamu itu dari dulu masa kecil sudah ada bakat pemukul drum. Nih buktinya, akan kusimpan sampai kapanpun. Inilah kreativitas kamu masa kecil. Ah, bapak ini masih nyimpennya kayak gituan toh, Pak? Ingat, anakku. Tanpa mengingat sejarah, kau tak akan sukses. Pastilah, Pak. Doain saja saya dan teman-teman bisa sukses nanti di kota sana ya, Pak. Bapak mendoakan. Oh, ini ada sesuatu. Ingat, kotak ini tidak boleh dibuka sembarangan. Boleh kau buka di tempat yang telah dituju oleh kamu bila ada kesulitan. Wah, apa nih Pak? Itu adalah wasiat, begitulah. Bapak ini macam di film-film saja, pakai ngasih wasiat segala. Wah, pasti ada kesaktiannya nih Pak. Sudahlah, terima saja. Jangan dibuka sebelum ke tempat yang dituju. Janji? Iya, Pak. Janji, Pak. Hei, Dodi, kau mau kemana? Kau sebuah wangi sekali nih. Saya pergi pertemuan di balai desa. Kau sudah jadi pegawai kecamatan, kah? Ah, nanti saya pidato di depan dorang sana. Iya, kau jalan sudah. Oke, Maci, saya jalan dulu. Well,
Eh kawan, kamu orang besok jadi ke kota ke tidak? Itu sudah teman, besok pagi-pagi kita sudah berangkat ini. Apa ya kawan, kamu orang beruntung sekali. Tenang aja teman, nanti pokoknya kamu melu-melu dari kota. Itu ambil dia. Ada yang mau saya omongin ke kamu nih. Ada apa sih mas? Tapi nanti aja deh, habis pulang dari kota. Wah, kenapa harus tunggu pulang dari kota dulu? Sekarang aja. Mas, boleh gak mas jadi pacarnya Santi? Mas ini gimana sih? Aku kan udah tunangan mas. Lagian saya dan semua teman di sini, kita berteman kan? Ya udah deh kalau begitu. Boleh saya tarik kembali kata-kata saya tadi? Iya, kalau bisa dibuang ya buat selama-lamanya. Udah kalau gitu, mas berangkat dulu ya. Iya mas. Dadah Santi. Dah. Mas Rosso. Kayaknya aku lemas sekali nih, aduh. Jangan lemas-lemas begitu, aduh. Kak, Kanit, Yosep, kamu orang semua ingat ya. Jangan sampai kamu orang bertengkar lagi kayak kemarin. Ya? Jangan sampai kamu orang punya egoisme itu, lalu kamu orang punya grup hancur. Ya? Oke, kakak. Mau jalan ya, baik-baik di sana. Iya. Ya, kakak, Kanip, Yosep, dah. Dadah. Omela, tunggu, kamu orang pasti tinggal saya, terlalu sekali. Masa kamu kasih tinggal saya? Terlalu sekali. Aduh, Dodi, putra saya ikut sudah. Waktu kau belum mabuk. Nanti mungkin susah kita di sana lagi. Saya tidak bahasa gero. Kamu orang ini memang terlalu sekali. Kan tidak ingat kah? Dulu siapa yang bantu kamu waktu tidak ada pemain drum? Kamu tidak ingat kah? Siapa yang bikin kamu tertawa waktu kamu sedih? Saya sudah nih. Sudah, Dodi, kau ikut sudah. Tapi kau tidak bahasa gero toh? Betul, kawan. Saya tidak bahasa gero. Kalau kau tidak percaya, kau lihat. Periksa. Coba kamu periksa baik-baik. Periksa. Mungkin dikasih sembunyi itu. Eh, febarnya konaka! Betul itu. Dia tidak bawa sagero. Tidak ada, kan? Itu? Iya, sudah.
Sudah, aku naik, sudah naik, 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 naik. Siap, komandan. Eh, bikin kasih pizza aja nih. Itu bagi ya. Sempit nih, hei. Apele, mas. Kok patah hati kapa? Pasti gara-gara sapu puisi itu. Aduh. Ah, Suroso, kok bunuh diri sudah kalau kau patah hati? Sudah kah? Sudah! Kenalkan, namaku Deng Bundu. Saya Nov. Abdi ada sedikit ini kita tahu bisa kita pakai beli-beli rokok dan teman-teman. Tidak usah, Farai. Ambil mikir, tidak apa-apa ya. Kita cuma lihat untuk membantu saja, tidak. Sedikit gini, tidak apa-apa gini. Kalau tidak ada kita di ini, ada. Masih tatanan mobilnya, iya. Satu hari masih di sini. Ambil mikir. Tidak usah repot-repot, Pak. Kami betul-betul menolong. Kami tidak meminta imbalan. Oh, iya, Pak Engdi. Jadi tunggu dulu. Ini ada air minum, siapa tahu haus kita. Bagi-bagi sama teman-teman. Sekali lagi ini saya minta terima kasih banyak. Iya, Pak. Kalau tidak ada kita di ini ada kasih. Ini sih, Pak. Iya, ya. Mari kita Indek. Iya. Ya. Terima kasih, Pak. Makasih. Pak. Tadi kan kenapa tolak-tolak? Kami tidak mau terima saja itu untuk kita pelanggaran tambah-tambah sedikit untuk belanja di kota. Wah, kita buang sendiri kan ada yang kita kumpul-kumpul itu tuh. Iya, ah itu untuk tambah-tambah lagi tuh. Masuk. Kami ada kurang ke apa? Masukkan.
barang enak ini. Ampela mobil stop dulu, saya rasa beres ini. Apa, pas sopir stop dulu. Pas sopir, saya sopir stop dulu. Kakak, tadi yang dorimu buang harap besar. Iya sudah, cepat sudah. Kamu jangan lama-lama ya. Apel Dodi, bagi sedikit lo. Kau kan sebentar sore main band di atas panggung. Sebentar nanti kau jatuh dari atas panggung kayak kodok jatuh dari atas pisang. Sedikit saja buat pemanasan. Sedikit-sedikit apa? Nanti saya pukul kau lapis demu sama sekas bisa. Waduh, Dodi ini lama sekali nih. Iya, woi. Jangan sampai dapat tangkap Spock lagi. Tapi selamat toh. Oh, itu lah. Cepat. Naik sini cepat. Cepat toh lah. Aduh, ini macam bawa sageru kah? Iya loh. Aduh, ini kamu lo minum sageru apa? Uap sekali nih. Apa yang kakak Doding kasih tadi? Oh, kau lagi. Kau sudah mengkhianati saya. Aduh, Dodi. Ini lain kali kita terus saja kue lagi nih. Kau tinggal saja. Lebih baik kau tinggal di muting sana daripada kau kita nih. Aduh, jual motor sana itu. Makasih mas. Makasih mas. Sekarang mana ini kita? Ini masih ada waktu nih. Kita jalan-jalan dulu kah? Putar-putar kota. Mana? Oh, putar-putar kota. Iya. Wah, satu kali kita cari makan. Sip. Oke, ayo. Ayo. Sekarang kita gimana nih? Tapi kamu lihat itu apa sana di atas tuh? Aduh, itu yang mirip kayak Dodi. Sampai saat ini masih layak diajungin jempol adalah pertahanan yang digalang oleh Bobby Satria dan juga Igusti Ngurah Nana. Ya.
Ricardo Salampessy. Terus didapatkan hadangan langsung dari seorang Nasuha. Berada di sisi kiri. Sebuah peluang sana ke Sipura. Kompor sudah. Oh, meninggalkan. Gol, gol, gol. Minggu sana Persipura kalau keluar di sini kau bisa nonton Persipura main Ah, itu pasti ada nontonnya radio di hutan sana. Aku sih pulang saya. Masa dia bisa nonton ini radio bawa ketipu saya. Ah, pilih kita jalan sudah kah? Tapi cari makan lo lapar ini. Sama toh. Ayo. Asa mau ke toko dulu beli perlengkapan. Beli apa kak? Ya jadi gue belum beli. Astaga. Parah kali ini. Sabar, kamu tunggu dulu. Saya ke toko dulu ya. Saya beli baju oleh-oleh untuk pacar di kampung di Muting sana. Kamu tunggu di sini ya. Saya cepat saja. Oh iya, kita tunggu sini aja. Kita waktu masih 3 jam lagi. Abis dari ke toko kita, baru kita makan. Ayo sudah. Kita habis di undangan situ nanti jam 3 sore baru kita tampil jadi. Ayo sudah. Iya sudah. Kita jalan ke sana ya. Kawan, kenapa kok diam-diam saja? Aku lagi patah hati. Aduh, kok patah hati nih Santi kapa? Sudah, gak usah sebutin nama itu lagi. Aku udah bosan dengernya. Sudah. Nanti kalau kita sudah terkenal, kita bisa dapat Santi yang lain. Iya toh. Mantap. Oke, makasih kawan. Om, minggir dong. Bella Adi, kok cantik sekali, kamu kemana kak? Om siapa? Adi kakak masih ada. Adi kakak masih ada. Adi kalau kakak punya susah. Adi kakak masih ada. Tolong! Woi, apa itu? Tolong! Tolong! Pak, aku baru bangun. Aduh, sorry non, ini ngantuk sekali non, jadi ketiduran ini. Ada apa? Sandam deh lah, sandam, turun. Nggak usah, sudah nanti polisi datang. Oh ya sudah, sudah kalau gitu. Kota, Kajur Kota 108 depan Tok Kandalas. 86
Kijang Kota akan meluncur begitu nanti. Ganti! Woi! Tadi dia mengganggu saya pas keluar dari toko, Pak. Oh, kalau begitu, ke kantor aja biar nanti bikin laporan ya. Iya, Pak. Saya tidak mau dibawa! Saya tidak mau dibawa! Saya tidak mau dibawa! Saya, Pak. Saya memertang lapor, Pak. Kenapa, Neng? Gini, Pak. Saya dilempar sama Bunga, Pak. Terus yang lemparnya siapa? Ya, pacar saya dong. Masa majikan saya sih, Pak. Loh, seharusnya kan enak dilempar dengan Bunga. Ya, memang enak sih, Pak. Tapi bukan cuma hanya Bunga dilempar ke saya. Tapi sama pot-potnya sekalian, Pak. Ini buktinya. Sakit, Pak. Tolong. Oh iya, Adik. Silakan masuk. Terus berapa kali dilempar ini? Bagaimana, Adik? Ada yang bisa saya bantu? Ya Pak, tadi pada saat keluar dari toko ada dua orang mabok yang menghadang saya pada saat mau naik mobil. Oh, yang tadi kita amankan tadi ya? Iya. Jadi Adik di sini sebagai saksi kita panggil dan sebagai korban toh. Nanti kita minta keterangan untuk kita proses lanjut mereka. Oh, ini jadi gara-gara kamu dua nih. Gara-gara kamu dua ganggu cewek tadi kita bisa masuk penjara nih. Ah, Pele, Kakak, saya minta maaf. Maaf, maaf sekali, Ma. Saya benar-benar tobat. Saya tidak akan mabok lagi. Ini yang terakhir kali sudah, Kakak. Aduh, ini kalau ada gereja sepi mengaku dosa. Kakak, gue dengar salam. Kok maafkan sakit tidak? Kakak. Maaf. Mas, kau maafkan saya ketidak, Mas. Kalau kau maafkan saya, nanti kau ambil sudah. Saya tidak akan bersaing dengan kau lagi. Apalah, Mas. Kau ini kawan yang paling baik sudah. Dan saya ajar kau bikin puisi. Kau betul-betul setobat, Kak Dodi? Betul, Kakak. Saya tidak akan minum mabok lagi. Saya tidak akan minum sageru lagi. Kalau begitu kau kasih keluar botol yang kau pesaku tuh. Ah! Kau bilang kau stobat! Betul, Kakak. Memang saya stobat. Tapi saya bisa minta sedikit, Kak, untuk harga perpisahan. Kau tiba-tiba gak perlu mabuk. Kau tiba-tiba gak salah-salah juga, Kak. Minum sageru, ya, Pak.
Aduh, saya minta maaf nak, Papa terlambat datang. Papa dari mana saja sih? Novi udah tungguin juga dari tadi. Iya, tadi Papa ke bengkel dulu. Habis mobilnya kemasukan lumpur itu waktu tertanam tadi di atas. Untung itu ada anak-anak baik dari Muting itu yang bantu Bapak tadi. Jadi kamu sendiri kenapa kok dipanggil ke sini? Iya Pak, tadi ada anak-anak mabok yang bikin kacau depan toko gara-gara gangguin Novi. Jadi kemana semua itu anak-anak? Tuh di sel. Sudah ditangkap semua? Adik, kakak masuk dalam penjara. Tenggo beko. Dapat tangkap gara-gara mabuk minum. Tenggo beko. Kamu sudah mabuk bikin rock soalnya saja. Diam, tidur sudah. Yang lainnya bisa tidur, kamu masih menyanyi-menyanyi. Kakak sudah lapar ini. Kau pikir saya juga tidak lapar kah? Percuma, kita uang tidak ada. Saya belum sampai jatuh waktu kita lari-lari tadi. Apel kakak, kenapa kita bisa jadi begini? Gara-gara kamu dua, sampai kita jadi begini. Oh iya, aku baru ingat. Ada apa mas? Ini ada sesuatu dari bapak saya, katanya si wasiat. Katanya suruh dibuka kalau kita udah sampai di kota. Kalau dibuka kalau kita lagi mengalami kesulitan. Ah mas, jangan sampai itu ada Fifi kapan? Pelan-pelan toh. Makanya saya juga gak tahu ini barang apa. Pilih, saya kira barang sakti begitu. Itu juga kan barang sakti toh, bisa bikin kita perut kenyang. Betul toh, kan ini yang kita perlukan. Ayo wes, apa? Mangan. Ayo. Kamu jangan mabuk lagi ya. Ya, nggak apa-apa. Makan iki ayo, enak toh. Ngap. Nanti kebagi semua. Permisi Pak, bisa saya lihat itu anak-anak yang diserba? Mari Pak, silakan. Ah itu Pacet, yang bunuh dia yang kita dorong dari mobil itu. Mana? Itu. Eh, Parang. Parang. Pacet dai. Parang. Parang. Om, kita dorong ke mobil itu. Kenapa kok ada semua di sini? Kita dikira tadi bikin keributan di depan toko. Gara-gara jadi kamu semua yang dicerita anak saya? Ini semua yang kamu cerita, no? Iya, Pak. Jadi Papa sudah kenal mereka sebelumnya, ya? Ini semua yang tolong Papa tadi itu waktu tertanam, kasihan. Baru, Om Daeng sendiri bikin apa di sini? Jadi dia ini anaknya Pacik, kah? Aduh, Pak Daeng. Kita minta maaf sudah, Pak Daeng. Atas teman-teman pusalan nih, Pak Daeng. Maklum, Pak Daeng. Dari tadi dia mabuk, jadi dia lepas kontrol tadi, Pak Daeng. Tapi sebenarnya mungkin dia cuma iseng-iseng aja, Pak Daeng. Mungkin Ari Novi mungkin salah paham saja. Maklum pada yang kita nih anak dari kampung, jadi tidak tahu perasaan orang-orang di kota tuh bagaimana pada yang. Habis di kampung sana numpu cara goda-goda cewek itu begitu pada yang. Kita minta maaf sekali lagi pada yang. Padahal sore ini kita dapat undang untuk tampil di acara kesenian di Hasan Absai, Pak. Oh, jadi kalian pemain musik ya, anak band gitu. Kayak Peter Pan ya. Jadi begitu rupanya, Pak. Saya percaya kalau kalian itu anak-anak baik semua. Cuma satu saya temanmu yang hilang, akhirnya rusak semua rencananya kamu orang itu. Iya, Pak. Jadi begini, kau harus cabut kembali itu pengaduanmu, nak. Supaya kasihan mereka dikeluarkan dari sir sekarang. Nanti Bapak juga bantu jaminkan kamu orang. Ah, betul enggak, Pak? Betul enggak, Pak? Aduh, terima kasih. Terima kasih. Tunggu, kalian mau ke Hasan Absai kan? Kalian tahu di mana tempatnya? Nanti kita tanya sopir taksi saja tuh. Pak, biar Novi aja yang ngantar mereka ke Hasan Absai. Kasian mereka, sudah harus tampil di acara itu. Sekalian Novi mau nonton mereka main. Iya, hati-hati saja.
Pak, ada sedikit rasa terima kasih dari kami karena pada yang sudah membantu kami. Ini buatan kami sendiri, Pak. Dede kulibu asli ini. Jadi kamu semua sendiri yang bikin ini? Iya, Pak. Terima kasih, Pak Hendi. Iya, sama-sama, Pak. Ayo, tunggu apa lagi? Bele ini macam di pesawat saja. Cepat-cepat. Ini apa nih? Mewah sekali. Ini rumah kah apa ini? Coba ulang-ulang satu kali. Situ. Cepetan, Pak. Novi masih jauh kan, Novi? Tenang saja, sudah dekat kok. Mace, acara sudah mulai kah? Ah, dari tadi sudah selesai. Ah, Mace, kau tipu saja mu. Aduh, Bele, kalau kamu orang tidak mau tampil, biar saya tampil sudah. Saya hafal itu semua lagu-lagu Black Sweet itu. Takkan terulang lagi, walau sekali saja, namun kan abadi, kenangan indah di masa remaja. Apalah kawan, kamu orang jangan bikin saya sedih lagi. Maaf kalau semua ini gara-gara aku. Ah, di sini tidak ada yang salah. Ini juga bukan salahnya Ade. Kanibai, tunggu. Ah, biar sudah. Ini semua ini gara-gara saya salah. Thank you.
Ani Bi, ku dengar dulu. Masih cuma gara-gara begini saja kita bisa terpercaya belaka kayak begini. Semua sudah hancur. Apalagi yang bisa saya harapkan? Ani Bi. Ani Bi. Ku dengar dulu. Iyo, memang saya tahu kita sini semua sudah hancur. Tapi semangat kita tidak. Hati kita tidak hancur. Kita kan bisa sama-sama lagi tuh. Kau sudah lupa titik Frans kata-kata di muting sana kah? Kau sudah lupa kah? Perjuangan kita sangat panjang. Kita sudah lalui semua bersama dengan susah payah. Saya mau bilang apa sama siapa bapak? Saya sudah bikin dia kecewa. Kecewa. Sangat kecewa. Buat apa kita dirikan grup band ini kalau memang hasilnya juga cuma sia-sia? Apa yang bisa saya berikan sama siapa orang tua? Kau tahu, selama ini kita cuma hanya bermimpi. Kita cuma bermimpi, kau tahu? Kau tahu itu? Ani Bi! Kau bagaimana? Sudah, Inop. Mulai sekarang, kita cari jalan masing-masing sudah. Saya mau pulang, saya mau bantu sama papa di muting sana. Kota nih, besok kan kita bisa mengharap bupati tuh. Biar orang bilang muting kampung, tapi saya rindu kembali ke sana. Karena apa? Karena di sana ada kota rusa dan kolam susu. Thank you.
Sakil kabatap wae manongga daobla. Sakil kabatap wae manongga daobla. Waninga Carolina, panggil saja Ina. Ayo, kita kesana. Bawalah kami lagi. Jangan digam di bikini. Bela! Ayo, Bela ya, Sima! Yang sudah naik, bintang siang sudah naik. Nona Carolina, mama panggil pulangi. Cincin emas dari kekasihku. Cincin emas. Ya, memang seharusnya ambisi itu tidak menghancurkan kebersamaan yang sudah susah payah kami bangun sejak dulu. Karena kini terbukti bahwa kebersamaan itu memang membuat segalanya menjadi lebih indah. Meskipun kami gagal meraih impian dan cita-cita kami, tapi di balik itu, sebuah keberhasilan besar sudah kami dapatkan saat ini. Dan itulah keberhasilan sejati yang tidak pernah kami sadari selama ini. Sebab keberhasilan sesungguhnya dalam hidup ini adalah ketika kita bisa menyatukan hati dan tujuan kita dalam meraih kesuksesan. Satu hati, satu tujuan. Kami minta permisi Madura, kami ini sobat darimu. Ayo! Sang wahai dengan penuh